Selamat datang kembali di Noise Game, dan kali ini kita akan bermain Genshin Impact lagi. Dan di sini kita akan mencari sebuah bahan, ya, bahan bunga namanya Cecilia. Ini di mana lokasinya? Oke, kita langsung saja menuju map. Di sini kita menuju Starnut Clip. Teleport saja ke tempat yang paling dekat. Oke, di sini teleport. Dan di sini kita perlu manjat. Ya, diusahakan staminanya jangan sampai habis. Oke, di sini jalan lagi, kita ke pokoknya pegunungan yang paling tinggi. Oke, di sini ya, ini adalah tempat yang pertama ya. Si Cecilia dapat 1 2 3 dan pokoknya lanjutkan lagi. Oke, dapat lagi 4 5 6 7. Ya, di sini juga banyak ya. Pokoknya dicari aja nanti di sebelah kiri itu sampai ujung. Nanti untuk sisanya itu ada di tengah. Nah, di sini cari aja sampai ujung. Oke, kita lihat map lagi, dan di sini kita cuman lurus doang di tengah, di deket-deket batu pokoknya itu ada. Nah, ini ada. Oke, pokoknya cari saja itu deket batu yang di tengah itu ada. Lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cecilia ini untuk sebenarnya untuk apa? Jadi saya ini kan ada hero Penti ya. Jadi untuk meng-level up sendiri itu perlu bunga Cecilia ini. Untuk hero angin yang lain mungkin sama atau beda, nggak tahu saya juga. Pokoknya kalau Penti ini dia mau ke 50 itu butuh yang namanya bunga Cecilia ini. Nah, di sini ada orang digebukin, kita tolongin aja ya. Ini kasihan ya. Nah, di sini yang terakhir ya, terakhir ini di sebelah sini. Jadi kita kembali ke tempat semula. Oke, kita cek askennya. Dan di sini saya sudah kelebihan malah, kelebihan Cecilia. Oke, kita up ke level 50.